ada telur, kayak telur omega. Ini apa ini ya? Ini babi. Iya. Bakso. Bakso ikan, udang. Ini kayak bakso ikan juga. Ya. Hokkien mie nih. Ini Hokkien mie. Ya, makan. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Pecinta makan Indonesia kembali di channel Bobby Santos Sesi Makan-Makan. Kita lagi di Kota Medan di bersama Cici Musim Bucin. Ada Cici Flani, ada Koko Teddy. Ini di Jalan Wangju. Jalan Wangju, kita mau cobain mie, salah satu bakmi ayam tertua di Kota Medan dari tahun 1932. Ada di dalam tuh since 1932. Since 1932. Ih, lama bener. Lu belum lahir. Ya ada Ai Ching Ching juga ya. Oke, nanti kita lagi nunggu Koko Ahan, Cici Juni dan lainnya. Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Bentar ya. Ini ada isinya. Ini pakai tiram ya kok? Ah, tiram. Ini kerang oyster. Apa tiram? Oyster. Oyster ya. Yes. Wah, mie onion. Jadi ini udah generasi keberapa? Tiga kok. Udah ketiga ya? Iya. Jadi udah dari tahun 1932 generasi ketiga. Ini halal apa non halal? Non halal. Non halal ya, pakai babi ya. Jadi ada kepiting, ada oyster, ada bakso-baksoan tuh. Oh, itu kuahnya beda ya, bukan mie-nya ya? Gimana? Dipisah gitu ya, Koy? Enggak, nanti di... apa ini kan cuma di, dipanasin aja. Oh, dipanasin. Nanti baru digabung. Oh, nanti digabung ke mie. Iya. Mana? Jadi ini mau yang... bikin... ini mau bikin soun... apa? Bihun. Ini bihun Medan nih. Bihun Medan. Ya, bihun Medan modelnya kayak soun gitu ya. Ini kue tiaw. Itu mie-nya tuh. Mie-nya gede-gede. Mie-nya bikin sendiri ya, Koy? Homemade. Homemade ya? Homemade. Ya. Oh, bisa campur ya? Nah, campur bisa. Oh, kue tiaw, bihun, sama mie juga bisa? Bisa. Ini minyak babi. Ada gurita segala ya? Bukan gurita kok. Ikan? Ikan. Oh, kira gurita. Ini minyak, ini kuah apa ya? Kuah apa? Babi kecap. Kuah babi kecap. Ya pak ya, kuah babi kecap. Kasih wansui. Dia pakai ikan apa kok? Ikannya ikan apa? Ikan gabus. Gabus. Widih, ikannya gabus ya. Kirain kakap. Mantep ini. Kalau yang ayam aja ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, okay, thank you. Ini ada telur. Kayak telur omega. Ini apa ini ya? Ini babi. Iya. Bakso. Bakso. Bakso ikan. Udang. Ini kayak bakso ikan juga. Ini ada tiram. Kepiting. Ada kepiting. Oh, ini kepiting. Ini apa lagi?
Ini babi kayaknya. Baminya. Baminya gede-gede. Ini kue tiao. Iya. Ini kue tiao. Kue tiao sama bihun. Kue tiao sama bihun jadi satu. Kita sudah mau mulai makan. Ini ada Koko Ahad. Sama siapa ini namanya? Hena. 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 Hena loh. Malu-malu. Hena lagi happy birthday. Kita cobain dulu tanpa sambal, dia ada wansuinya. Ada bakso enggak? Ya, wangi. Mie-nya kayak lomi gitu ya? Iya. Tebel-tebel ya? Itu yang namanya Hokkien ya. Mie. Hokkien Mie nih. Ini Hokkien Mie. Ya, makan, 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 makan. Nanti Dokshu jadi... Mie-nya dia homemade. Dokshu bulan September ya? Katanya di September kemarin. Gak tahu jadi apa enggak. Kita coba pakai sambal. Sambal, sambal hijau. Ada cukanya. Dikit aja sambalnya. Dia katanya pakai ikan gabus. Oh iya, ada ikan gabus mana? Babi, itu babi. Mana gabusnya? Kepiting, kepitingnya kecil banget. Kepiting, capitingnya kecil. Kepiting kecil ya? Rajungan apa kepiting ya? Rajungan apa kepiting? Kepiting. Kemarin ini Sumut.com community, komunitas baru. Saingan sama Wira dong. Mungkin. Gak soal kan. Mak babi. Gak mau. Cing. Nyata lagi itu minyak. Masuk. Ini bakso ikannya enak. Jadi kalau nggak salah semua, ya semua homemade. Homemade ya? Iya bikin semua ya. Dia nggak pakai pangsit ya? Enggak. Hokkien Mie nggak pakai pangsit. Oh, ini Hokkien Mie. Pontianak. Oh ya? Ya ada bakso-baksonya ya. Mana mie-nya beda. Mie-nya lebih tebal. That's bad.
Oke, sekian vlog kali ini. Buat kalian yang mau tahu harganya, seporsinya Rp75.000 yang regu, yang biasa ya, yang normalnya. Dan kalau kalian mau beli rukonya juga mumpung lagi dijual, rukonya sedang dijual tanpa perantara. Ada sebelah kanan.